Oke, kawan-kawan, kebetulan kita lagi berkunjung di bengkel Bang Purba ya. Jadi sekalian kita spill dulu unit Pai Maham nomor 99 yang lagi proses restorasi di bengkel Bang Purba ya. Ini dia unitnya ya, depan kita. Oke, di sini ada beberapa unit bus. Ada Sentosa ya, Sentosa, PMH, PMH juga ya. Ini Pai Maham dia nomor 99. Bang. Masuk YouTube. Iya. Ini jet bus 3 juga ini. Oke, kawan-kawan, ini dia Pai Maham nomor 99 ya. Tampilan bagian depan seperti inilah tampilan bagian depan ya. Kowel sudah terpasang. Pintu kiri sana sudah terpasang juga ya. Oh ya, untuk bagian sampingnya sudah dicat dasar ini warna biru karena infonya ini nanti menggunakan livery terbaru juga ini yang 99 ini pakai livery terbaru yang warna biru ya, sudah cat dasar ya guys. Kemungkinan sebelum lebaran udah keluar ini. Kita doakan aja secepatnya supaya cepat melintas ya. Ini tampilan bagian kanannya sudah cat dasar semua ya. Tinggal ini yang belum cat dasar nih. Dari sini ke depan. Kita lihat bagian kiri juga sudah di cat dasar ya. Untuk nopinnya nggak tahu nanti nih apa tetap nomor 99 atau bakalan ganti nopin. PMH 212 ekonomi pemain Medan Palembang ya, yang sana PMH pemain Dumai kok salah, Medan Dumai.
Berarti di sini ada total 6 bus ya kawan-kawan ya. Ada Sentosa. Unitnya Yamaha 2 ya, 2 unit. Ada PMH juga 2 unit. Sama ini unitnya pariwisata nih kayaknya. Oh, PMH juga ini PMH. Berarti ada PMH 3 unit ya kawan-kawan. Ada PMH 3 unit, Yamaha 2 unit sama Sentosa nih. Satu unit. Scania nih. Oke kawan-kawan ya, buat yang kemarin bertanya-tanya bengkelnya di mana bang? Bengkelnya daerah mana bang kata? Ini bengkelnya aku spill ya. Ini bengkelnya samping Maju Bersama Marendal. Sebelahnya ini ada gudang bus ya, gudang bus pariwisata. Sebelah sana tuh apa Maju Bersama. Pokoknya kalau kalian dari mana? Dari Tanjung Merawa, jumpa lampu merah amplas, udah nampak kalian ini gudang bus ini. Oke kan kawan ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Nanti akan kita update lagi perkembangannya 3 hari atau 4 hari ke depan ya. Kapan ada waktu kita akan kemari lagi. Oke kawan-kawan, sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.